seringkali merujuk kepada ibu bapa menyediakan keadaan hidup, pendidikan dan hiburan yang lebih baik untuk anak-anak mereka. Soalan ini tidak mempunyai jawapan yang mutlak kerana melibatkan nilai keluarga, perbezaan budaya dan pandangan peribadi. Berikut adalah beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi pandangan tentang membiarkan anak hidup dalam keadaan yang lebih sejahtera. Pertama, nilai dan matlamat keluarga. Keluarga yang berbeza mungkin mempunyai pandangan yang berbeza tentang tujuan mendidik anak-anak. Sesetengah keluarga mungkin menganggap menyediakan pendidikan dan kehidupan yang lebih baik sebagai sebahagian daripada membiarkan anak hidup dalam keadaan yang lebih sejahtera. Manakala keluarga lain mungkin lebih menekankan kemandirian dan tanggungjawab. Kedua, keadaan kewangan. Keadaan kewangan keluarga adalah faktor penting. Sesetengah keluarga mungkin mampu memberikan lebih banyak sumber, manakala keluarga lain mungkin perlu lebih berjimat cermat. Keutamaan adalah untuk memberikan sokongan dan pendidikan yang terbaik dalam batasan kemampuan kewangan keluarga. Ketiga, perbezaan budaya. Nilai-nilai budaya juga boleh memainkan peranan. Dalam sesetengah budaya, memberikan pendidikan dan kehidupan yang lebih baik untuk anak dianggap sebagai cara untuk mengekspresikan kasih sayang terhadap mereka. Manakala dalam budaya lain, penekanan mungkin diberikan kepada kebebasan dan tanggungjawab. Keempat, pandangan pendidikan. Beberapa keluarga mungkin melihat pelaburan dalam pendidikan berkualiti dan pembangunan anak sebagai aspek penting. Manakala keluarga lain mungkin memberikan penekanan kepada perkembangan lain seperti moral, etika dan tanggungjawab. Pentingnya ialah untuk menyediakan keadaan yang baik untuk anak-anak sambil mengajar mereka nilai-nilai, tanggungjawab dan keupayaan untuk menjadi mandiri. Membiarkan anak hidup dalam keadaan yang lebih sejahtera bukan hanya berkaitan dengan syarat-syarat fizikal tetapi juga menyertakan sokongan emosi dan bimbingan pendidikan. Setiap keluarga mempunyai situasi dan nilai-nilai yang unik dan keputusan untuk memberikan lebih banyak sumber atau tidak bergantung pada keadaan keluarga yang konkret.